Tulung ni adalah satu badan berkanun yang ditubuhkan pada tahun lepas menggantikan Kumpulan Wang Simpanan Guru-Guru. So, Simpanan Guru-Guru, Kumpulan Wang Simpanan Guru-Guru ni ditubuhkan pada tahun 62 untuk guru-guru yang di bawah Unified Teacher Scheme, Teacher Service. So, mereka mencarum. Macam konsep saya sama macam KWSG. Tapi guru-guru dulu gaji 100-200, so dia punya sikit lah. Tapi bila kita bagi dividen pun semua, benda tu bagi dia banyak lah. Dividen pun kita declare dalam 8-18% setahun. So, bila dikumpulkan tu, kita ada 63 pencarum dulu. Kemudian, hampir kesemuanya dapat keluarkan duit tu. Cumanya itulah 1,900 lagi masih lagi tidak dapat dijedaki dengan amount sebanyak 13.5 juta. Kita tak dapat pulangkan. So kita dah hantar duit tersebut kepada pendata wang tak dituntut lah. So kalau yang betul-betul kata viral duit banyak tu mungkinlah guru-guru ni punya. Memang betul. Duit tu memang betul. Banyak. Cuma kat sini saya tegaskan sekali lagi, memang kami tak ada lantik ejen. Mana-mana ejen untuk on behalf of waris ke apa tak ada. Maknanya waris kena datang sendiri atau pencarum kena datang sendiri. So kita tak nak pencarum ni ditipu oleh ejen-ejen sebagainya. Sebab sekarang ni tengah aktif ejen-ejen nak buat on behalf of waris dan sebagainya. Kami tak buat.